generasi muda, kita mempunyai tugas yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran sebagai calon penerus bangsa. Dan juga kita tidak boleh melupakan perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang untuk mencapai arti kata merdeka, sehingga kita bisa membangun Indonesia yang damai dan sejahtera. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-72, semoga Indonesia jaya selalu. Makna kemerdekaan menurut saya adalah di mana kita sebagai mahasiswa mampu mengisi hari-hari kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah kita sebagai mahasiswa harus memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang selalu berpedoman dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72, semoga apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia bisa tercapai. Hari kemerdekaan adalah panas nasionalisme yang semakin membara. Bagi mahasiswa, hari kemerdekaan adalah kebebasan, di mana kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Mahasiswa dituntut lebih kritis dalam beraspirasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Harapan saya untuk hari kemerdekaan yang ke-72, agar NKRI semakin demokrasi dan semakin jaya. Hidup Indonesiaku, nyaru dari dadaku.